Oh, mati lo. Mati mah bro. Oh, sakit banget kan? Wah, gila. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Lo, Mabro. Kali ini, Mabro, gue akan mau bagiin ke kalian, Mabro, bagaimana caranya supaya senjata kalian tuh no recoil ya, Mabro, ya. Untuk kalian yang kesusahan ngatur recoil ya, yang nembaknya ke atas, ke atas, ke atas gitu ya. Wah, ini kalian perlu trik ini, Mabro, ya. Perlu tips ini, oke? Okay? Yuk, let's go aja, Mabro, ya. Nah, let's go, kita ke setting. Terus kita ke dasar. Nah, kita tuh harus ganti, Mabro, ya. Kita harus ganti settingan kita, ya. Dan sebenarnya gue nggak make settingan ini, masih belum make karena gue kurang cocok ya untuk gue yang matanya agak sepi. Kadang gue mata agak sepi serius ya. Oke, jadi kita pakai ini ADS FOV ya. Jadi kalian tahu sendiri lah ya, ADS FOV ini tuh bikin kalian nge-scope tapi nggak nge-zoom ya. Jadi itu membantu banget. Dan ini udah dipakai banyak pro player mah bro ya. Ini yang dipakai pro player yang menggunakan senjata Fennec jadi no recoil gitu. Wah, gokil banget. Jadi untuk kalian nih yang pengen pakai senjata Fennec tuh sebenarnya kudu banget pakai ini ya. Tapi walaupun sebenarnya gue nggak pakai, jujur gue masih nggak pakai mah bro karena gue khawatir terhadap penglihatan gue. Kayak kurang cocok. Tapi ini beneran bikin no recoil, jujur ya, bikin no recoil. Jadi kita ubah aja sensitivitas sama bro. Terus kita ganti ini ya, karena ini untuk ADS-nya aja, jadi kita ganti tuh ADS-nya aja bro. Terserah mau red dot ya, sniper juga pasti ganti ya. Nah, ini sniper, bukan sniper. Sensitivitas ADS kita naikin mah bro. Cocoknya itu 20 sampai 30 ya, naikinnya. Jadi kita ini 190 nih ADS ya. Kita naikin deh. Jadi berapa ya? 25 lah ya. 25. Sensitivitas menembaknya juga nih kita naikin ya. Oke, jadi 25 juga. Ter. Berapa ya? Ya udah pokoknya segini lah mah bro. Terus habis itu giroskopnya juga sama ya. Pokoknya yang ADS-ADS dulu nih ya. Lainnya nggak perlu mah bro, lainnya nggak perlu. Kita naikin berapa ya? 20 mungkin? Atau 25 juga? Ya pokoknya ya segini aja nih, 106 nih. Habis itu giroskop sensitivity-nya kita naikin. Salah, red dot ini ya. Salah, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Nggak apa-apa mah bro. Yuk kita naikin ADS-nya. Soalnya kan gua makainya ini senjatanya pakai yang iron set ya. Jadi nggak perlu lah mah bro. Oke udah, udah segini aja lah. Ya, nggak ngepas 25 banget juga nggak apa-apa sih ya. Pokoknya kalian tuh cari cocoknya sama kalian ya. Range dari gua rekomendasinya itu 20-30an mah bro. Itu terserah kalian setelah itu. Oke, okay? Udah ya, udah semua kan. Yuk langsung aja nih mabro, gua langsung tes ke mode latihan. Kita tes, kalian mau gua pakai apa dulu tuh ya, kalian bisa lihat deh ya. Tapi mata kalian tuh agak sepi jadinya ya, mata kalian. Jadi gimana ya, gak nge-zoom tuh agak aneh. Tapi ini udah dipakai banyak sekali pro player ya. Bahkan kayaknya menurut gue 60% dari pro player pakai ini gak sih? Tim-tim, ya tim-tim lagi. Jadi bahas tim. Slide-nya kelihatannya sih kayak kurang jauh ya gak sih? Kalau misalnya kita pakai ADS ini mampus, itu cuma perspektif aja sih sebenarnya ya. Sama kalian tuh ngatur FOV, misalnya FOV kalian semakin tinggi FOV-nya, itu bakal bikin ya perspektif kalian tuh larinya jadi tambah cepat gitu loh. Nih, kita coba Fennec ya, Fennec nih. Tuh, Fennec. Fennec no recoil. Gue jadi enggak perlu nambah apa ya, gue gak perlu gini loh, gak perlu giro banget loh. Jadi cocok banget nih untuk kalian ya yang no giroscope bro. Tapi
gue nggak tahu sampai sekarang gue mau pakai atau enggak ya. Gue masih bingung nih, pakai atau enggak ya. Yaudah yuk, let's go, langsung aja mabro, kita main cranket. Cus! Let's go mabro. Yuk! Gas, 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 gas. Aku ingin muter ke gitu deh. Ke B. Udah lama gue gak main domination fight. Oh, kalian lihat itu mabro. Gak geter ya emes. Cuman gue harus lebih deket lagi nih biar ngepas sama yang gue tembak gitu. Waduh, asem, sakit banget darahnya. Gokil deh orang-orang ini. Oh, mati lo. Mati emang bro. Oh, sakit banget kan. Gokil gak tuh. No recoil. No recoil. No recoil. No recoil. Lihat emang bro. Tapi bener-bener main harus banget di zoom matanya. Mata kalian di zoom. Mati gua asem. Ini gue tes di Fennec mah bro, supaya kalian tuh bisa tahu kalau ini tuh benar-benar bikin apa ya, membantu sekali gitu senjata-senjata seperti ini. Kalian tahu sendiri kalau Fennec tuh main recoilnya agak sulit ya. Terus gue mati lagi mau tes. Aim gue agak berantakan itu gara-gara tensinya sih gue belum menemukan yang pas ya. Gue masih belum fix pakai settingan ini. Cocok lah, tuh ya, liat tuh kacau gak? Wah gila, ini gue gak perlu nahan apa ya, banyak-banyak gitu loh, gak perlu nahan banget. Dan nice ya. Wih, injek lah, asem. Lah, gue kira kesedot tuh orang tadi. Injek dong, nggak dia mau nginjek. Kocak dong teman kita ya. Teman kita kocak banget deh. Sadadanya. Buset nih bom. Keren ya bomnya. Ini udah mantap sih. No, gue dibokong. What the heck, man? Gue gak denger stepnya loh. So, kita lepas aja. Lepas, lepaskan, lepaskan. Kita akan kami ke round selanjutnya, mah bro ya. Dan gue akan menggunakan LK24 nih. Yuk. Let's go, cuy. LK24 juga jadi no recoil gitu, coy. Ya. Cuman ya gak nge-zoom gitu loh. Kalian main jadi support tapi gak nge-zoom agak kurang gak sih? Hostile stealth chopper inbound. Hostile sentry gun in your AO. Nice. Kok dibokong lagi? Waduh. Kok jangan sampai ngambil lah. Ada pesawat pula itu, aduh. Gua akan nonton-nonton santai kan. Dan gua akan naik ke sini. Wah, najis banget nih, gua benci banget. Tuh,
buktiin kalau ini no recoil loh asli. Oh, nggak perlu nahan lama-lama. Mana lagi kagak ada yang mau nginjek. Mana yang nginjek? Gak ada yang mau nginjek udah. Udah gue kill banyak gitu loh. Ya, gue mati. Tapi enak sih asli. Mati lo. Mati lo. Minta dulu kawan. Kau. Nice bro. Terus gimana nih? Kita menang gak kayak gini nih? Oh, mati lu. Pusing alpha gak tuh? Mana ceritanya? Hanya ambil hanya. Nah, kita comeback mah bro. Ya, asli enak sih. The best mah bro, gue kill 45 loh pake ini. Tapi gue kill 45 gak MVP ya? Nanti gue kalian kill 25 coy. 25 tuh orang MVP loh. Asem. Apa kata dunia kalau begini mah bro? Ah, capek. Kacau gak sih? Enak loh ini mah bro. Senjata no recoil ya. Tadi saya belum dicoba ya. Tapi intinya sih kayak senjata pendek yang susah nahan recoilnya tuh mah bro. SMG yang susah nahan recoil ya. Itu jadi enak bro. Kalau kalian ingin mengontrol ini recommended sekali untuk kalian, oke? Okay? Ya udah mau pergi gitu aja untuk video kali ini. Mau berbakti banget ya udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro ya kalau video ini bermanfaat. Kalian jangan lupa like yang banyak ya mah bro ya. Kalau enggak suka dislike aja mah bro, oke. Okay? Dan untuk kalian yang pengen top up CP CODM langsung aja follow Instagram @odzstore ya. Di sana enggak hanya bisa top up CP CODM, bisa juga jokiin akun kalian ya karena kita joki titikin dipindah mah bro nyatu sama odzstore ya. Jadi kalian bisa juga pesan di websitenya www.odzstore.com, linknya ada di deskripsi di bawah ini, oke? Okay? Dan satu lagi untuk kalian juga yang pengen beli akun CODM langsung aja follow Instagram @kitajubel.in mabro, di sana akun Sultan terparah dah ya, yang Sultan murah juga ada gitu loh, oke? Okay? Dah, see you mabro. Yaudah, dadah semuanya. See you next.